Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sekalian Kita mau bahas hari ini Tentang materi metode ilmiah Nah kalau di SMA nih Di kelas 10 ada Di kelas 12 juga ada ya. Oke okay, metode ilmiah oh, oh. ini uh, Suatu langkah Ya kan untuk mendapatkan uh, teori Untuk mendapatkan hukum Pokoknya kalau teman-teman pernah dengar uji coba Eksperimen dan lain sebagainya kira-kira ini terangkum dalam metode ilmiah. Oke, okay. metode ilmiah ini kalau biasanya di SMA kita bagi pertama adalah masalah. Jadi buat rumusan masalah dulu. Ya, kalau udah dapat rumusan masalah, lakukan observasi, mencari data, bisa data lapangan, bisa dari literatur untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tadi. Observasi ya. Yang ketiga hipotesis hipotesis itu berarti setelah kita melakukan observasi kita akan mendapatkan jawaban jawaban bisa banyak bisa satu bisa dua bisa tiga bisa empat dan seterusnya pokoknya semua jawaban itu kita tulis nah untuk menguji jawaban itu kita lakukan yang namanya eksperimen jadi dari jawaban sementara atau hipotesis tadi kita buat eksperimen nah kita buat eksperimen mana yang kira-kira cocok nah kalau cocok udah deh ditemukan hasil hasilnya kita buat kesimpulan Eksperimen itu, eh sorry, hipotesis itu bisa benar, bisa salah, gitu. Jadi, itu semua jadi kesimpulan. Oh, ternyata seperti ini, tidak benar. Oh, ternyata benar. Jadi, kesimpulan itu hasil dari hipotesis yang sudah dieksperimenkan. Jadi, eks, hipotesis itu tidak harus benar, gitu. Jadi, jangan dibuat-buat ya. Kalau teman-teman nanti ngelakuin penelitian, teman-teman bikin eksperimen, jangan dipaksakan jawabannya jadi benar, gitu. Kalau emang salah ya salah, kita rangkum pertama membuat rumusan masalah ya yang kedua lakukan observasi mencari data ya bisa data lapangan bisa juga uh, data data dari literatur dan lain sebagainya dari ahli dan seterusnya pokoknya harus ada dasarnya yang ketiga hipotesis kita buat jawaban sementara dari permasalahan yang tadi hipotesis ini bisa banyak gitu nah semuanya kita uji lewat eksperimen eksperimen juga ada antara uh, ada variabel variabelnya kita akan bahas ya terakhir kesim kesimpulan oke okay. hasil dari hipotesis yang kita udah uji dengan eksperimen gitu ya yeah. ini biasanya seperti ini kalau di sekolah cuma mungkin uh, dulu saya pernah belajar juga kalau beberapa literatur sumber bilang bahkan dulu dosen saya pernah bilang bukan mohek ini kan mohek nih Nah, harusnya saya pernah bilang, bukan mohek harusnya. Tapi kalau dulu saya pernah belajar ini. E, ini alternatif lain ya. Ini kalau di kuliah dulu saya pernah makainya ini. Makainya om bukan mohek. Nah, om Om ini pertama observasi dulu. Jadi observasi dulu. Kita cari dulu keliling, kita cari data. Setelah cari data, baru kita mendapatkan rumusan masalah. Jadi kebalik nih. Jadi kalau teman-teman menemukan literatur baru yang disuruh observasi dulu, maksudnya observasi itu mencari masalah dulu, mencari data dulu. Setelah kita melihat data, baru kita mendapatkan masalah. Nah, baru masalah itu kita hipotesis, kita cari hipotesisnya, jawaban sementaranya. Ada juga yang literatur sumber-sumber seperti itu yang pasti itu ada dasarnya juga. Karena dulu, dulu Dosen saya lulusan Australia. Ngajar ini begitu, saya ingat banget gitu. Bahkan beliau udah profesor gitu, cuma kalau di sekolah biasanya teman-teman pakai ini nah, gitu ya. Oke, saya akan jelaskan habis ini contoh dari tahapan-tahapan uh, metode ilmiah. Saya akan beri contoh. Oke, tunggu ya, saya uh, ambil ke halaman berikutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita ambil contoh langkah-langkah uh, membuat metode ilmiah. Saya ambil contoh ini yang simple aja ya, jadi misalnya. <tuh> kita lagi jalan-jalan, kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba kita ngelihat, ngelihat lapangan sepak bola. Nah, pas kita ngelihat lapangan sepak bola, kita melihat uh, kejadian di mana ada rumput yang berwarna hijau. Terus kita melihat ada rumput yang tertutup oleh papan. Nah, kita datang ke lapangan itu, kita lihat ih rumputnya hijau sekali, ini hijau ya. Tapi pas kita lihat kasus di uh, papan ini, kita angkat papannya. Pas kita angkat, ternyata warnanya Pucat, loh! Kok pucat? Nah, jadi ya deh, rumusan masalah gitu. Berarti, rumusan masalahnya bisa kita buat. Kenapa? Kenapa rumput yang tertutup papan berwarna pucat gitu aja, ya? Kenapa rumput yang tertutup papan? Warnanya pucat. Soalnya tulisannya jelas, eh, tulisannya agak jelek ya. Cuma saya kan udah bilang ya, kenapa rumput yang tertutup papan warnanya pucat? Nah itu rumusan masalahnya. Nah setelah kita mendapatkan rumusan masalah tadi, yang kita lakukan adalah observasi, observasi nah, masalah dapat observasi. Kita cari data nih, cari data semuanya. Mulai dari data lapangan, data dari data lapangan, maksudnya data yang ada di sekitar situ, misalnya cahaya matahari, ya kan, terus pH tanah, terus apalagi suhunya, kelembapannya, semuanya pokoknya cahayanya gimana, ya kan, mungkin di sekitar situ ada nutrisi, mungkin di sini, oh di sini banyak urea, banyak kotoran sapinya, di sini nggak ada kotoran sapinya, itu semua kita ambil data lapangannya, kita buat, kita rangkum, ya kan. Terus kita lihat juga data literatur ya dari literatur dari sumber-sumber ya kan dari buku ya kan dari data-data ahli kita tanya sama ahli kita baca-baca di buku akhirnya kita dapat kesimpulan hipotesisnya banyak nih nah mungkin salah satunya hipotesisnya mungkin yang kita dapat adalah kenapa kok rumput yang tertutup papan warnanya pucat karena karena tidak ada cahaya matahari atau kurang cahaya matahari misalnya kita aja ya karena tidak ada cahaya matahari masuk atau kurang cahaya matahari eh, saya bilang kurang aja ya karena kurang cahaya matahari gitu <tuh> karena kurang ya yeah. mungkin hipotesisnya banyak nih kurang cahaya matahari kurang nutrisi ph-nya nggak cocok dan lain sebagainya pokoknya banyak nih nah itu kan jadi hipotesis tuh tinggal kita lakukan eksperimen. Misalnya saya mau menguji nih, saya mau menguji eksperimen eh hipotesis yang karena kurang cahaya matahari, akhirnya saya lakukan eksperimen. Nah, kalau ngomongin eksperimen, ujung-ujungnya nanti berhubungan dengan variabel-variabel. Nah, di sini kita langsung nih kita buat nih. Jadi biasanya kita buat, kita sediakan nih. Kita sediakan di sini pot-pot ya misalnya. Nah, sediakan pot, kalau bisa jangan satu banyak ya sediakan pot dengan ukuran yang sama kita beli perlakuan yang berbeda nah nih saya sediakan pot potnya harus sama ya jadi tidak boleh berbeda kalau ini ukuran pot 1 kilo ini juga 1 kilo ini 2 kilo ini 2 kilo nggak boleh berbeda kalau perlu mereknya sama gitu ya kita tanam rumput kita tanam rumput di sini nah, tanam rumput ya kan setelah tumbuh rumputnya umurnya harus sama jenis rumputnya juga harus sama jadi semua harus dibuat sama yang boleh dibuat berbeda hanya cahaya mataharinya, gitu. Ingat, yang dibuat berbeda hanya cahaya mataharinya. Semua dibuat sama, gitu. Bisa difahami teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Ini rumput, oke. Setelah itu, nah kita kan mau uji cahaya matahari. Berarti ini kita kasih di tempat gelap. Ini di tempat ya, terang. Nah, kalau bisa jangan ditutup plastik ya, kalau saran saya. Kenapa? Karena nanti variabel yang berbedanya bukan hanya cahaya, tapi ada variabel lain yang akan berubah, kelembapan yang berubah, terus eh apa namanya? kandungan oksigen di sekitarnya berubah, kandungan CO2-nya berubah. Jadi bagusnya sih yang ini ditaruh di ruangan gelap, yang ini ditaruh di ruangan terang. Kalau bisa jangan eh, kondisi ruangannya juga harus sama, jangan sampai berbeda. Gitu. Nah, kita uji nanti setelah diuji kan ketemu hasilnya tuh ternyata setelah diuji ini benar ini pucat yang ini pucat yang ini hijau nah berarti hipotesisnya benar gitu nah dari sini teman-teman kita mendapatkan berbagai uh, kesimpulan ya berbagai berbagai kesimpulan eh sorry mendapatkan sesuatu ya yang varia, berbagai variabel sorry ada yang pertama namanya variabel kontrol variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama gitu apa tuh tadi saya bilang tadi ukuran pot apalagi jenis jenis rumput itu harus sama nggak boleh dibuat beda umurnya umur rumput yang kedua yang ketiga umur rumput terus yang berikutnya setelah umur rumput nah itulah kira-kira ya banyak tanah banyak tanahnya. Oke, jenis tanah itu juga harus dibuat harus dibuat sama semua. Itu namanya variabel kontrol. Nah, berikutnya ada lagi variabel manipulasi atau variabel ubah. Manipulasi atau ubah. Manipulasi variabel yang dibuat berbeda. Nah, gitu. Apa tuh tadi yang dibuat berbeda? Itu ya. E cahaya. Nah, ini yang kita buat berbeda. Nah, ini hanya variabel manipulasi ini saya ingatkan ya jangan sampai variabel manipulasi itu lebih dari satu makanya tadi saya sarankan potnya ini jangan ditutup plastik yang di tempat gelap jangan ditutup plastik kenapa kalau ditutup plastik variabel manipulasinya bukan hanya cahaya tapi jadi banyak jadi kelembapannya berubah juga terus eh, apa namanya kandungan oksigen dan co 2 nya berubah juga akhirnya jadi eksperimennya ini nggak valid gitu eksperimennya itu tidak tidak bagus gitu ya Nah, berikutnya adalah variabel, variabel, variabel ikat, terikat, variabel terikat, variabel yang mengikuti variabel manipulasi. Variabel ikat ini ngikut variabel manipulasi, jadi kalau dia dikasih cahaya, dia akan pucat, eh dia akan hijau. Kalau nggak dikasih cahaya, dia akan pucat. Itu namanya variabel terikat atau variabel ikat. Nah, itu adalah pucat dan hijau apa nih, warna, room. Warna rumput gitu, warna rumput. Jadi, kalau kita buat uh, eksperimen, ya kira-kira nih, ada tiga variabel ini yang harus kita tahu: variabel kontrol, variabel yang dibuat sama, variabel manipulasi, variabel yang diubah, ya kan? Variabel terikat, variabel yang mengikuti, variabel manipulasi. Nah, akhirnya selesai. Kesimpulannya adalah, ya kan, rumput yang pucat, rumput yang pucat karena kurang cahaya matahari. Jadi hipotesisnya hipotesisnya benar gitu. Tapi ingat ya, saya ulangin lagi ya. Kesimpulan eh, eksperimen itu tidak harus benar. Sorry, hipotesis itu tidak harus benar. Bisa juga salah gitu. Itu bisa tetap jadi kesimpulan. Jadi kalau misalnya nih eh, hipotesisnya salah, berarti eh, kesimpulannya jadi Uh, rumput yang pucat bukan karena kurang cahaya matahari. Nah, itu jadi kesimpulannya. Oke, gitu teman-teman, kira-kira ini untuk metode ilmiah, kira-kira urutannya seperti tadi, ya kan? Untuk hal-hal yang lainnya, mungkin ini bisa dijadikan dasar, bisa dijadikan dasar, ya kan? Gimana untuk melakukan suatu penelitian? Oke, semoga bermanfaat. Kalau emang ngerasa bermanfaat, di subscribe ya kan disebarkan ke teman-temannya semoga ini jadi amal jariah buat saya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh